Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Elita Dian Channel. Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Makasih ya udah subscribe. Yaudah deh, langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang. Enjoy. Siapa nih di sini yang udah kangen banget sama konten Talita Mali aku? Ayo ngaku. Jangan lupa pencet tombol jempolnya ya. Nah, kali ini aku udah siap banget nemenin akhir weekend kalian dengan konten Tali Temali. Kita akan bikin konektor masker lagi dengan tali kur yang sangat gampang banget, very easy pokoknya. Dan hasilnya juga cantik banget kayak gini tuh, cantik banget kan? Oh ya teman-teman, masker yang aku pakai ini tuh dari Masker Elita ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau beli atau samaan kayak aku, boleh cek Instagramnya Masker Elita, oke? Okay? Kita siapin dulu alat dan bahan untuk bikin konektor kali ini. Tapi sebelumnya kita fashion show dulu nih, lihat deh. Masker sama konektorku lagi fashion show. Ya udah kita panggilin dulu yuk alat dan bahannya. Ini ada tali kur warna biru, pink dan kancing buto, gunting kain, isolasi bening, korek api dan meteran. Cukup itu aja alat dan bahan yang kita perlukan kali ini. Nah, sekarang aku akan memotong talinya. Ini karena masih baru, jadi dibuka dulu segelnya dan buka simpulnya. Soalnya kalau mulai beribet ya kan, kumat deh ini mulut ya kan. Soalnya teman-teman kalau nggak dibuka simpulnya yang awal itu, dia susah ditarik. Nah, sekarang kita bisa tarik deh. Nih, 80 cm, kita potongnya 2 kali aja. Sekarang kita tarik lagi yang warna pink nih. Si tali pinknya ini kita tarik 80 cm juga. Tuh kan, 80 cm. Kita tarik lagi, tarik sis. Nah, sudah cukup tarik menariknya ya. Sekarang kita akan bikin simpulnya. Kita akan bikin konektor yang cantik itu, oke? Ini kita bikin formasi dulu. Ini ada yang biru sama pink. Jadi maksud aku, yang pinknya tuh taruh di tengah. Nah, yang birunya tuh taruh di kanan dan kirinya. Jadi kayak pinknya tuh kayak diapit gitu ya sama yang biru. Nah, sekarang aku akan bikin simpul awalan seperti ini. Ini harus kenceng banget, jadi biar ntar hasilnya tuh simpulnya kecil. Soalnya aku pingin memang simpul awal itu nggak terlalu besar. Jadi seperti itu, sambil ditata, dirapikan. Seperti ini pokoknya ya. Oke, kayaknya udah cukup, udah kencang, udah rapi. Siap kita isolasi. Ntar aku panggilin dulu isolasinya ya. Nah, ini dia. Kita isolasi dulu talinya biar nggak lari-lari ya. Soalnya kalau lari-lari tuh ganggu banget teman-teman. Jadi susah bikin tali temalinya. Jadi diisolasi aja. Nah, ini sekarang kita siap bikin simpul pertamanya seperti ini. Nah, terus kita lilit deh. Jadi tali birunya tuh dililit sama tali pinknya. Nah, seperti ini. Nah, ntar agak ribet ya teman-teman, sorry ya. Tadi kayaknya agak salah arah mungkin ya. Nah, yang benar seperti ini. Tuh kan, jadi lebih rapi, lebih masuk kan. Nah, tinggal ditarik deh. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tuh kan, gampang banget. Sekarang kita akan lanjut ke simpul selanjutnya. Jadi lanjut ke lanjut. Ngomongnya agak aneh ya, lanjut terus ketemu lanjut lagi. Ya memang gini nih ya, ngomongnya suka ribet ya teman-teman. Nah, ini kita bikin dulu. Nah, kayak gini loh teman. Jadi birunya dimasukin ke depan, terus pinknya juga dimasukin ke depan lagi. Nah, seperti ini. Jadi kanan kiri sama. Jadi cuman ada dua model simpul aja ya. Jadi gampang banget. Jadi nggak perlu ngafalin banyak banget simpul. Jadi cukup dua macam simpul aja. Nah, itu tinggal kita ulang-ulang aja sampai ukuran yang kita mau. Nah, kayak gini nih kan. Dililit lagi. Tapi ini birunya tuh nggak usah diikat ya teman-teman. Cuman disilangin aja. Nah, terus udah. Mau udah aja susah banget ya tuh. Mulai beribet nih teman-teman. Ngomong susah aja juga susah ya kan. Gimana sih ini orang ya kan. Nah, ini teman-teman, jadi unik banget kan. Belum kelihatan sih.
cantiknya, keunikannya masih belum terlihat karena masih awalan nih ya kan. Tenang aja, jangan emosi ya kan. Ntar mungkin sekitar berapa ya, 5 simpul lagi kayak gitu udah mulai terlihat tuh bentuknya seperti apa. Nah, mungkin ini karena juga kita lihatnya dari sisi atas ya, dari belakang. Jadi agak sedikit kebalik ya. Jadi gak terlalu jelas gimana sih bentuknya. Tapi teman-teman emang banyak banget sih kayaknya ya yang komen di YouTube aku kalau videonya kebalik. Jadi gini loh ceritanya ya. Please dengerin ya. Soalnya tuh sebenarnya tuh teman-teman, aku tuh memang pingin sih ya kalau videonya tuh gak kebalik. Jadi kayak jadi videonya yang ditampilkan tuh persis kayak yang kayak nali sisinya tuh sama kayak yang kalian tonton, kayak kalian bikin. Jadi seolah-olah benar-benar lagi bikin. Tapi teman-teman, cara bikinnya tuh susah bikin videonya. Jadi naruh kameranya tuh yang susah menurut aku. Jadi aku kesusahan kalau bikin seperti itu, belum bisa. Dan itu tripodnya juga harus yang khusus kayaknya ya, jadi dari atas gitu. Jadi ya mohon maaf ya teman-teman kalau masih belum bisa nyediain atau belum bisa wujudin bikin video tali temali yang gak kebalik ya. Jadi begitulah behind the scene-nya. Susah teman-teman, gak segampang yang kita bayangin memang. Ya gitulah ya. Itu sedikit penjelasan dari komen-komen kalian yang banyak banget yang bilang kalau videonya kebalik ya. Jadi itulah alasannya. Ya semoga next time aku bisa bikin video yang gak kebalik ya. Oh ya, ngomongin soal tali temali, teman-teman mau aku bikinin apa lagi? Boleh komen di bawah ya. Kalian mau aku bikinin apa selain konektor? Mungkin tas atau apa ya, gantungan pot atau apa ya? Oh, aku sebenarnya tertarik juga bikin tempat HP. Nah, tempat HP itu kan kecil ya, kayak tas HP gitu. Itu kan kayaknya nggak terlalu susah kayak bikin tas ya. Jadi kayak kita tuh level please ya. Jadi levelnya tuh apa, meningkat gitu loh teman-teman. Jadi step by stepnya tuh jelas gitu. Jadi habis dari konektor terus naik sedikit bikin apa, tas kecil kayak HP gitu. Pinginku sebenarnya pengen gitu. Cuman setelah aku pelajari ternyata masih agak susah. Jadi aku perlu waktu lagi untuk mempelajari bikin apa namanya, tali temali yang bikin tas HP gitu. Sebenarnya sudah ada sih aku bahannya, cuman ya itu tadi teman-teman, aku belajarnya harus giat banget, harus rajin banget ya. Jadi aku harus ansos ngeliatin tutorial gimana bikin tas HP itu ya. Soalnya emang nggak bisa teman-teman kalau misalkan belajar tali temali ini atau makrame, ya kan mulai susah ngomongnya. Emang nggak susah, aku nyebutin makrame aja susah, makrame. Jadi makrame itu harus perlu waktu banget untuk belajar. Nah, aku pengen kan sharing yang gampang-gampang aja. Jadi kalau aku bisa, yang aku anggap mudah, aku share biar teman-teman juga ngerasanya seperti itu. Teman-teman ngerasanya juga gampang, nggak susah banget, tapi hasilnya cantik. Nah, jadi kan kita bisa punya karya tangan kan yang nggak perlu susah-susah banget. Soalnya jadi kadang itu sebenarnya kita tuh sudah takut sama diri kita sendiri. Kadang sih kayak gitu. Aku soalnya kayak gitu orangnya. Kayak ngelihat misalkan kerajinan tangan yang makrame itu, yang tas-tas atau apa-apa itu, ngeliatnya kayak wah bagus banget, pingin deh bisa kayak gitu. Tapi waktu mau bikin tuh susah banget. Cuman niatnya aja yang ada, tapi mau eksekusi tuh malesnya minta ampun ya. Memang dasar pemalas tuh aku tuh ya. Nah teman-teman, ini udah mau selesai, tinggal sedikit lagi kayaknya ya. Karena tali mulai menipis nih ya kan. Ya sedikit lagi lah ini akan selesai.
Pokoknya aku pingin ini tuh panjangnya sekitar 13 sentian gitu. Aku memang gak mau yang terlalu panjang banget, biar ntar tuh dipakai di masker tuh gak terlalu kelonggaran gitu. Nah ini masih 11 cm ternyata, jadi masih kurang. Aku mau tambahin lagi sekitar mungkin 2 simpul lagi atau 3 simpul mungkin. Pokoknya sampai 13 cm. Seperti itu. Jadi sabar-sabar aja ya. Jadi intinya tali temali tuh harus sabar. Sabarnya tuh harus banyak ya. Gak boleh kurang-kurang. Gak bisa tuh kita korupsi sabar. Jadinya gak jadi. Jadinya gak jadi. Kalau kita korupsi sabar, nih konektor gak bakal jadi memang ya kan. Mana mungkin itu tak akan terjadi ya. Mungkin ujung-ujungnya kita bisa halu aja ya. Nah ini udah mulai sedikit akan jadi. Nah ini repot banget deh. Ini isolasi tuh emang gak tahu kenapa susah banget untuk lengketnya tuh teman-teman. Dia suka lepas-lepas. Jadi kan ganggu banget sama kegiatan kita kali ini. Asik. Kegiatan. Aduh. Ya kan. Oh ya teman-teman, kalau kalian ada yang males bikin konektor seperti ini, kalian bisa beli aja di online shop aku. Di Instagramnya Masker Elita. Di situ aku jual aneka bentuk masker kain dan konektor. Pokoknya kunjungin aja lah, cek-cek ya. Ditunggu orderannya. Nah ini udah selesai, udah cukup segini aja. Ini aku akan bikin tutup simpulnya. Nih simpulannya aku bikin simpul kayak yang di awal tadi. Tapi ternyata kok kayaknya kurang pas gitu ya. Agak maksa banget. Motong perjalanan itu emang kadang susah teman-teman. Ngakhiri perjalanan ini. Nah akhirnya aku bikin simpul lagi aja. Nih ntar. Nah ini aku tambahin square knot. Jadi ini simple basic. Nah biar lebih, jadi waktu motongnya tuh enggak, lebih kenceng aja menurut aku, lebih yakin aja, enggak gampang, apa enggak gampang putus gitu loh menurut aku kayaknya. Soalnya kan tadi tuh kalau tiba-tiba langsung dililit itu kayaknya motong perjalanan banget gitu loh teman-teman. Kalian ngerti enggak ya? Mudah-mudahan kalian ngerti. Jadi biar lebih kenceng aja. Nah ini ternyata jadinya 14 cm. Ya sudah enggak apa-apa ya, masih lebih 1 cm. No problem. Nah ini aku sisain 2 tali, yang 2 tali lainnya dibakar. Nah yang tersisa ini aku akan masukkan ke kancing. Tapi sebelum aku masukkan ke kancing, ini aku isolasi dulu, jadi dia biar lebih gampang masukin ke kancingnya. Nah seperti ini tuh, dari warna pink dulu, terus biru deh. Nah seperti ini, terus ditarik, terus diikat. Nah dari belakang gini, diikat 2 kali biar lebih kencang ya. Tuh ikan. Nah ini setelah itu dipotong, habis dipotong dibakar. Nah tuh leleh kan, menyatu dia. Sekarang kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi ke sisi satunya ini, digunting-gunting, terus bakar-bakar. Tuh beres kan, tinggal diisolasi. Habis diisolasi kita masukin deh tuh ke kancing, tapi digunting dulu ya lebih gampang. Tuh kan, so easy banget, parah sih ya kan. Gak ada alasan untuk gak bikin ini, memang ini udah gampang banget teman-teman ya kan. Tuh ini udah mau selesai. Udah penasaran banget aku gimana sih konektor yang aku buat kali ini, hasil akhirnya seperti apa. Ntar nah parepot banget, ngerjain banget nih tali ya, gak mau nempel teman-teman. Gimana sih ya, dia memperolur waktu kita aja. Nah, alhamdulillah akhirnya udah jadi konektor maskernya. Tuh seperti ini. Ini dia kalau aku pakai. Looknya seperti ini kalau dari belakang ya. Tuh gimana? Oke nggak sih? Teman-teman boleh komen di bawah ya. Ya segini aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ngomongnya beribet, mohon maaf ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.